albana sempit. Tidak hanya lisan atau mikrofon belaka, tapi seluruh tindak tanduk kita itu juga bisa menjadi dakwah. Karena apa? Fokus dakwah adalah bagaimana kita bisa menadani kepada orang lain dan orang menjadikan kita sebagai teladan dalam kebaikan. Oleh karena itu, FDNU Sumeneb harus bangkit memberikan pencerahan, berdakwah ala aswaja NU dan tetap jaya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.